Hai teman-teman penggemar otomotif, selamat datang di video kita kali ini. Kita akan berbicara tentang dunia otomotif dan berbagi informasi terbaru dan menarik mengenai mobil dan industri otomotif tanah air. Toyota Rush 2023 adalah mobil SUV 7 tempat duduk dengan harga 278,8 hingga 302,2 juta rupiah di Indonesia. Mobil ini tersedia dalam 6 warna, 4 varian, 1 pilihan mesin, dan 2 pilihan transmisi yaitu manual dan otomatis. Toyota Rush 2023 memiliki ukuran panjang 4.435 mm, lebar 1.695 mm dan tinggi 1.705 mm. Lebih dari 135 pengguna sudah memberikan ulasan untuk Toyota Rush berdasarkan fitur, jarak tempuh, kenyamanan tempat duduk, dan performa mesin. Pesaing terdekat Toyota Rush adalah XC60, Terios, Xpander, dan Veloz. Mesin 2 NRV dengan dual VVT-i terkenal irit dan bisa diandalkan. Mesin ini memiliki tenaga sebesar 104 PS yang cukup untuk melaju baik di dalam atau luar kota. Suspensi dan rem masih mengandalkan platform lama, namun kenyamanan kurang dibandingkan sebelumnya. Desain interior memiliki nuansa yang segar dan lengkap dengan fitur keselamatan seperti 6 airbag, ABS, VSC, Hill Start Assist, dan sinyal rem darurat. Tipe TRD Sportivo merupakan pilihan terbaik dengan fitur paling lengkap dan tampilan yang sporty. Hal-hal yang disukai dari Toyota Rush antara lain fitur keselamatan terlengkap dalam segmennya, fitur kenyamanan penumpang yang memadai, pembenahan suspensi, mesin yang irit, dan sistem pengereman yang cukup baik. Namun, beberapa hal yang tidak disukai seperti platform yang masih sama dengan model sebelumnya, material interior yang masih murahan, bentuk yang lebih lembut, body roll yang besar, dan torsi mesin yang kurang merata. Terima kasih telah menonton video kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menonton video-video kita berikutnya dan jangan ragu untuk berbagi informasi dan pendapat melalui komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.